Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Update Malam SBO TV dan kita langsung beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, pada malam Minggu atau Minggu malam kemarin, ini telah dilaksanakan dari debat ketiga Pilpres 2019, khususnya adalah dari Cawapres pasangan nomor urut 1 yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga pasangan nomor urut 2 dari Sandiaga Salahuddin Uno. Dan terkait dengan hal tersebut pasti juga banyak masyarakat yang berspekulasi dan juga mengamati terkait dengan jalannya Pilpres ketiga yang telah dilaksanakan secara sukses pada Minggu malam kemarin. Dan bagaimana sebenarnya tanggapan atau analisa dari pakar komunikasi politik terkait dengan jalannya Pilpres atau jalannya debat Pilpres yang sudah dilaksanakan pada Minggu malam kemarin. Pada malam hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Hana yang akan mewawancarai dan juga berdiskusi sedikit terkait dengan jalannya dari pakar komunikasi politik. Selamat malam, Hana. Selamat malam, rekan Badi. Baik, silakan laporan Anda. Baik, selamat malam pemirsa. Debat Cawapres antara calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan juga Sandiaga Uno telah berlangsung pada tadi malam, yaitu di Hotel Sultan Jakarta. Debat yang berlangsung malam tadi merupakan debat Pilpres 2019 yang ketiga. Debat semalam itu berlangsung dengan tema seputar pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan juga ketenaga kerjaan. Dan juga ada 9 panelis yang telah dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan pertanyaan seputar yang tadi kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial budaya untuk calon wakil presiden yaitu Ma'ruf Amin dan juga Sandiaga Uno. Lantas bagaimana hasil debat semalam di mata pakar komunikasi politik? Dan saat ini untuk membahas hal tersebut di samping saya sudah ada pakar komunikasi politik Universitas Surabaya, Bapak Gilang. Selamat malam Bapak, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai debat Cawapres yang berlangsung tadi malam antara Ma'ruf Amin dengan Sandiaga Uno? Tentu saja kita harus mengambil dari dua sisi. Pertama, sisi positifnya adalah debat kemarin terasa lebih teknis karena ada banyak penjabaran program-program yang kemudian ketika debat Cawapres dulu tidak terlalu kelihatan, kemarin sangat relatif lebih kelihatan karena ada pembahasan tentang program menangani pengangguran, ada juga tentang kemudian bagaimana bahasan tentang riset dan lain sebagainya. Artinya secara positif kita bisa melihat bagaimana debat itu lebih terasa teknis, lebih tereksplorasi. Tetapi memang mungkin sama dengan analisis yang lain, tidak terasa debat sebenarnya kemarin itu, meskipun mereka ada dalam posisi, kedua cawapres itu berada pada posisi berseberangan, tetapi kemudian lebih terasa seperti menjelaskan visi-misi masing-masing. Jadi lebih nuansa debatnya tidak terlalu kelihatan, jadi masing-masing TikTok-nya itu tidak kelihatan karena masing-masing seperti kemudian mengunggulkan program masing-masing, tidak kemudian untuk saling menguji di antara satu sama dengan yang lain. Begitu. Menurut Bapak, apakah Ma'ruf Amin tadi malam bisa menjawab pertanyaan dengan terarah dan juga sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh panelis? Saya kira keduanya punya kekuatan masing-masing. Misalnya Kiai Ma'ruf yang kemudian banyak diragukan oleh banyak orang juga mampu menjelaskan program-program dengan, saya kira, dengan teratur, dengan baik, pun dengan gaya beliau yang kemudian menggunakan banyak istilah-istilah yang kemudian bernuansa Islami, tetapi ya saya kira dalam debat tadi malam saya melihat Kiai Ma'ruf dengan saya kira speed yang memang mungkin terasa sangat pelan, tetapi kemudian berhasil mengeksplorasi dan membawa pesan penegasan bahwa ada banyak pekerjaan yang sudah dilakukan pemerintah dan kemudian beliau akan melanjutkan kedepannya seperti apa. Beralih dengan pasangan paslon nomor urut 2, Sandiaga Uno tadi malam juga lebih sering memaparkan visi-misinya terkait dengan program terobosan, contohnya OKOC, penghapusan ujian nasional, dan juga rumah siap kerja. Apakah menurut Bapak hal itu bisa berpengaruh terhadap elektabilitas? Saya selalu meyakini bahwa debat itu sebenarnya fungsinya adalah reinforcement, peneguhan bagi masing-masing
pendukung. Jadi kalaupun ada pengaruh pada orang-orang kemudian belum memilih, mungkin ada hanya sebagai referensi saja. Tetapi saya meyakini bahwa debat adalah apa ya, proses peneguhan bagi masing-masing. Sandiaga kemarin dengan dia mengunggulkan kemudian energi mudanya, dia bercerita, dia kemudian berjalan-jalan ke banyak daerah dan kemudian menunjukkan, memancing dengan beberapa program yang menurut saya menarik, karena beberapa program yang sesungguhnya lumayan memancing, seperti isu yang seksi seperti UN dan kemudian ada OKOC, rumah siap kerja dan sebagainya. Jadi memang saya kira dua calon menggunakan kekuatan yang masing-masing, Kiai Ma'ruf dengan apa ya, nuansa Islam yang sangat kuat, kemudian dengan Sandiaga Uno dengan nuansa anak muda yang kerasa, meski ya tadi catatannya adalah saya kira kurang menguji masing-masing, itu sih catatannya. Di malam juga Sandiaga Uno berkali-kali memaparkan atau dalam kutip tanda kutip menyerang pasangan Ma'ruf Amin dengan pertanyaan seputar adanya tenaga kerja asing. Apakah menurut Bapak hal ini bisa mempengaruhi masyarakat? Saya mungkin melihatnya memang tidak sekeras yang dibayangkan. Artinya kita melihat bahwa memang sejak awal Sandiaga bilang bahwa dia akan sangat menaruh hormat kepada Kiai Ma'ruf yang dia sebut sebagai gurunya, dan memang memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya kira wajar. Hanya kemarin saya kira pertanyaannya hanya datang di awal kemudian dibahas, dan kemudian tenaga kerja itu pembahasannya tidak terlalu runcing. Kemudian ketika Sandiaga bertanya dan si kemudian calon Kiai Ma'ruf menjawab, kemudian tidak kemudian dilanjutkan lagi, tetapi kemudian kembali lagi untuk melanjutkan kekuatannya masing-masing. Jadi saya kira kalau saya bahasanya menyebut senggolannya agak kurang begitu. Dari gaya komunikasinya, menurut Bapak bagaimana masing-masing cawapres ini gayanya? Ya, menegaskan seperti tadi, jadi masing-masing menggunakan kekuatannya masing-masing. Jadi misalnya Kiai Ma'ruf dengan kebesaran nama sebagai ketua MUI dengan menggunakan beberapa istilah-istilah yang kemudian bernuansa islami, dan kita tahu sendiri bahwa pemilih Islam juga adalah satu ceruk pemilih yang sangat seksi untuk dirayu oleh kandidat. Kemudian sementara kalau Sandiaga Uno pun dengan kekuatannya sebagai orang muda, dia bercerita banyak, dia pernah datang ke daerah ini, saya kira dia menggunakan pendekatan bagaimana dia sudah berusaha mendengar masyarakat, sehingga dan itu saya kira menggambarkan bagaimana energiknya dia untuk mau turun, untuk mau berdiskusi dengan warga, sehingga ya seperti tadi, masing-masing menggunakan kekuatan yang masing-masing. Hanya memang tadi sekali lagi persinggungannya belum begitu terasa. Oke. Di antara keduanya. Menurut Bapak, kedua cawapres tadi malam itu apakah dalam menjawab pertanyaan sudah cukup jelas dalam menjabarkan visi misi mereka, atau masih kurang, atau bahkan belum menyentuh sama sekali? Memang lebih baik daripada yang sebelumnya, lebih eksplorasi. Hanya memang ada beberapa detail yang kemudian memang harus dipancing, memang ada problem durasi dan sebagainya, tapi saya kira tadi malam sudah lebih baik bagaimana kemudian komitmen yang sudah digaskan oleh calon presiden masing-masing beberapa waktu yang lalu, kemudian dalam visi-misi bisa kemudian dijelaskan menjadi lebih teknis, lebih detail oleh dua cawapres. Jadi saya kira tadi malam sisi positifnya adalah mereka lebih detail lah dalam bahkan menyebut beberapa nama program, seperti kalau Kiai Ma'ruf pakai istilah infrastruktur langit misalnya. Itu kemudian ketika Sandiaga Uno memakai banyak istilah-istilah seperti tadi, rumah siap kerja atau OKOC dan sebagainya. Jadi memang beberapa substansi program memang sudah dimunculkan, hanya memang detailnya tidak sangat detail memang karena batasan durasi waktu. Begitu. Menurut Bapak sebagai pengamat komunikasi politik pada pasangan urut nomor 1 Ma'ruf Amin, apakah Ma'ruf poin-poin kelebihan yang diungkapkan Ma'ruf Amin dalam debat cawapres tadi malam, apa kelebihan dan juga kekurangannya? Saya kira setiap kelebihannya, saya kira setiap mengulangi lagi setiap
calon menggunakan kekuatannya masing-masing. Mereka menggunakan apa ya? Menggunakan segala macam kelebihan mereka untuk merayu ke ceruk pasar yang mereka kehendaki. Jadi misalnya kalau di Ma'ruf Amin memang kan memang nuansanya pemilih pasangan nomor satu adalah bagaimana mereka bisa menggait pemilih Islam, sehingga kemudian Ma'ruf Amin meskipun dengan banyak program yang memang saya kira detail dan itu, tapi juga masih menggunakan nuansa beberapa kali menggunakan istilah Arab seperti istilah bahasa Arab kemudian untuk menjelaskan itu, saya kira itu adalah bentuk apa ya, merayu saya kira pada itu. Bagaimana dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno? Menurut Bapak apa kelebihan poin-poin yang telah disampaikan dan apa kekurangan dari Sandiaga Uno? Saya kira kalau Sandiaga Uno bisa memilih beberapa program yang seksi, bisa menjadi highlight misalnya seperti ya tadi rumah siap kerja, OKOC dan beberapa program lain, UNAS misalnya, UN itu dia bisa apa ya, kalau dalam beberapa diskusi panjang dia bisa membuat spotlight sehingga pandangan khalayak menuju ke situ. Jadi dan dia kemudian selain memilih program-program yang kemudian seksi, dia juga kemudian memperlihatkan bagaimana kecakapan beliau, bagaimana dia dengan energi mudanya kemudian bisa apa ya menjelaskan itu dengan runut dan sangat baik. Hanya memang beberapa kemudian ketika diperiksa data ada beberapa kemudian juga yang memang harus dicek ulang sehingga tidak harus berhati-hatilah dengan beberapa catatan itu. Dalam debat cawapres yang tadi malam, menurut Bapak momen krusial itu yang ada di poin mana Pak dalam debat yang berlangsung tadi malam? Relatif sulit mencari momen krusial karena memang biasanya momen krusial itu dihadirkan dari proses di mana kemudian dua calon saling menguji. Hanya memang seperti yang saya jelaskan tadi kan memang relatif jarang karena semua beradu, hanya memang ada beberapa poin misalnya seperti tenaga kerja asing seperti tadi, itu juga ada satu pertanyaan dan respon, kemudian ada riset, problem riset. Saya ingat bagaimana ketika Ma'ruf Amin menginginkan sebuah badan riset dan kemudian Sandiaga Uno kemudian saya tidak bilang menyerang tapi kemudian merespon itu dengan itu, bagaimana itu justru membuat secara birokrasi itu lebih rumit. Dan terakhir misalnya kemudian ketika Sandiaga Uno mengeluarkan kartu EKTP yang dianggap bisa menyelesaikan daripada kemudian memunculkan kartu-kartu yang lain. Jadi beberapa momen itu memang agak sulit dicari, tetapi memang juga masih ada momen-momen yang saya kira bisa menjadi penting dalam pembicaraan tadi malam. Menurut Bapak, debat Pilpres ketiga ini apakah memiliki impact terhadap pemilih dan juga swing voters? Jadi memang saya meyakini bahwa yang namanya debat itu fungsinya untuk meyakinkan calon masing-masing, terutama memang ada pengaruhnya untuk pemilih yang mengambang, tetapi memang saya kira hanya sebatas referensi, tidak kemudian meneguhkan pilihan, memberikan pilihan. Tapi saya meyakini orang-orang sesungguhnya sudah relatif punya pilihan meskipun itu tidak dimunculkan. Jadi kepada pemilih mengambang saya kira mereka masih meraba-raba sampai kemudian menjelang akhir nanti. Menurut Bapak, impact seperti apa yang masyarakat, kok golongan mana yang lebih terpengaruh dengan debat Pilpres ketiga ini? Apakah masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, atau kaum milenial? Tentu saja kemudian debat ini adalah pola-pola komunikasi yang kemudian bekerja pada kelompok-kelompok yang relatif terdidik saya kira. Bagi mereka yang kemudian relatif kurang terdidik, maka jargon-jargon kemudian yang lebih sederhana itu yang lebih jalan. Tapi untuk debat ini saya kira peluangnya memang digunakan untuk merayu mereka yang mengambang tetapi juga berasal dari kalangan yang terdidik, karena tentu saja di situ kemudian gagasan yang dilempar pemilih yang kalau kita memilih kategori adalah pemilih yang rasional saya kira, pemilih yang kemudian menantikan janji kemudian program dan lain sebagainya, ke situ kemudian saya kira debat itu harapannya bekerja.
Debat Pilpres yang ketiga ini, setelahnya masih ada dua debat lagi, Pak. Apa kira-kira yang harus dilakukan paslon agar bisa lebih baik atau bisa mempengaruhi pemilih untuk debat-debat yang berikutnya? Saya kira memang program-program yang lebih eksploratif. Jadi memang kemarin para kandidat harus pandai-pandai kemudian memilih kata, termasuk memilih program-program mana yang harus ditampilkan dan bagaimana cara merangkainya. Saya kira karena memang semakin menjelang akhir maka rasanya setiap langkah akan menjadi sangat krusial, termasuk di debat itu. Kita mengakui dalam banyak pemilihan bahwa menjelang makin akhir memang posisinya akan semakin genting, dan sehingga tidak boleh seorang calon kemudian tidak mengambil kesempatan itu. Mereka harus sangat detail, kemudian untuk strateginya harus mantap untuk kemudian merayu pemilih-pemilih yang kemudian belum menentukan pilihan. Terima kasih banyak Bapak atas semua informasinya. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara singkat saya dengan pengamat komunikasi UNESA yaitu Bapak Gilang mengenai debat cawapres yang berlangsung tadi malam. Dan sekian reportase langsung dari saya, dan kembali ke studio rekan Badi. Baik, terima kasih reporter Hana yang sudah melaporkan terkait dengan analisa pada jalannya debat Pilpres, khususnya adalah cawapres ketiga pada minggu malam kemarin. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya seputar kota Surabaya dan juga sekitarnya. Namun update malam harus jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.